Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badan, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirim. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Hampa dari gue. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri, paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Telepon. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telpon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan.